Maka dari itu senantiasa kami ingatkan melalui pengeras suara ini kepada saudara-saudara kami, pasien dan keluarga pasien, agar senantiasa menjaga salatnya. Karena salat adalah sebuah ibadah, tidak ada kondisi seorang muslim boleh meninggalkannya kecuali kalau dia seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Selain haid dan nifas, tidak ada alasan dalam Islam boleh meninggalkan salat. Tidak ada istilah qadha dalam Islam karena sakit. Nabi telah memberikan jalan keluar, kalau dia tidak mampu berdiri maka duduk, tidak mampu duduk fa'al al-jam bihil aimam, dia salat di atas lambung kanannya menghadap ke kiblat. Kalau tidak mampu di atas lambung kanannya menghadap ke kiblat, fa mustalqiyan, dia salat terlentang, ya, salat sambil tidur. Allahu akbar, ya. Allahumma ambain baini wa baina khatwa istiftah. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kemudian surat. Dia tetap tidur. Dia niat ini sedang mendiri. Kemudian Allahu akbar subhana rabbil azim. Subhana rabbi. Sami Allahu liman hamidah. Dia tetap tidur. Kalau dia tidak mampu berwudu, maka bertayamum. Ya, sekali. Tidak sampai ke siku. Tidak benar tayamum yang seperti itu. Yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis hanya sampai di telapak tangan. Hanya sekali. Tidak sampai tiga kali. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, darbatan wahidah, hanya sebanyak sekali. Dan apabila dia pasien berada di ruang ICU, tidak mungkin dia membawa debu atau batu bata serta batu yang lainnya ataupun pasir, maka para ulama menyebutkan dia salat dengan salat faqidut tahurin. Salat seorang yang tidak mungkin berwudu dan tidak mungkin bertayamum. Salat tetap wajib baginya. Seorang pasien wajib salat sekalipun 24 jam air besar dan air kecilnya keluar dari tubuhnya. Ya, dia salat sesuai dengan kemampuannya. Kecuali dia sedang haid atau nifas, hanya itu dalam Islam alasan boleh meninggalkan salat. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyatakan dalam kitabnya As-Salah, di muqaddimah kitabnya tersebut menyebutkan bahawa seluruh ulama Islam sepakat bahawa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina, daripada dosa membunuh, dari dosa judi, dari dosa merampok, dari dosa makan riba. Tentunya seorang yang sedang sakit tidak akan mungkin dia ingin berzina, ingin membunuh, ingin berjudi. Tetapi kenapa dia mau meninggalkan salat? Yang mana dosa meninggalkan solat lebih besar daripada dosa zina, homosek, membunuh, judi, bandar narkoba. Dalam Islam, orang yang meninggalkan solat itu lebih bejat, lebih buruk daripada bandar narkoba. Orang yang meninggalkan solat di dalam Islam lebih buruk daripada homoseksual. Orang yang meninggalkan solat di dalam Islam lebih buruk daripada penzina. Orang yang meninggalkan solat di dalam Islam lebih buruk daripada penjudi. Tetapi solat. Nah, maka kami nasihati agar pasien dan keluarga pasien benar-benar memperhatikan salat. Karena Allah yang telah menurunkan penyakit tersebut dan dialah yang akan mengangkatnya serta dialah yang telah mewajibkan salat. Bagaimana kita mengharapkan kesembuhan dari Allah Jalla wa'ala sedangkan perintah-perintahnya kita abaikan, larangan-larangannya kita langgar. Kepada manusia saja itu sesuatu yang tidak etis. Lalu bagaimana lagi dengan Allah Jalla wa'ala? Nah, karena rumah sakit semestinya adalah tempat yang paling mengingatkan seorang kepada kematian. Rumah sakit adalah tempat yang mestinya seorang lebih taat daripada di luar rumah sakit. Karena setiap hari ada orang yang mati di situ. Dan kata para ulama, al-maradu akhul maut, karena yang namanya kesakit itu adalah saudara kematian. Ya, tapi kita lihat di sebagian tempat justru tempat yang paling sering manusia meninggalkan solat. Bahkan bukan hanya sebagian pasien, tetapi sebagian pasien juga meninggalkan solat. Padahal cukup mudah solat itu, ibadah yang tidak ada kesulitnya. Bahkan di dalam perang aja diperintahkan solat. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, kata Allah. Kalau kalian sedang bertempur perang, tetap kalian solat tepat pada waktunya sambil lari solatnya. Aw rukbana, asal sambil menunggangi kuda, tetap solat dalam waktunya, tidak boleh keluar dari waktunya. Itu sedang perang bertempur di masa Nabi, pedang dengan pedang. Farijalan, atau sambil lari kalian harus solat. Aw rukbana, atau sambil menunggangi kuda, tetap solat pada waktunya, tidak ada istilah qadha. Tidak pernah dikenal dalam Islam qadha solat.
Ya. Tidak mazhab Syafi'i, tidak Maliki dan seterusnya. Kecuali qadha salat yang telah ditinggalkan zaman dahulu, itu ada khilafiahnya. Tapi gara-gara sakit akhirnya enggak salat, jauh bilang hana salat qadha untuk wajib bilang baru sembahyang, ya hana dalam Islam. Ya, Nabi berperang berulang kali. Ya, tidak pernah Nabi meninggalkan salat gara-gara perang. Kecuali di perang Khandaq. Itu pun sungguh tidak mungkin karena memang sedang berkecamuk. Selesai perang, ya baru boleh salat asar, sudah masuk waktu maghrib. Dan sebagian ulama menyatakan itu Nabi lakukan karena belum turun ayat Allah tadi, perintah salat di medan perang, sehingga itu mansukh. Nah, ini hal yang sangat penting sebagai bentuk nasihat sebagai kita sebersama kaum muslimin, ya, satu akidah, satu agama, karena salat adalah perkara yang sangat prinsipil di dalam Islam. Sampai-sampai Nabi menyatakan bainar rajuli bainal 'abdi aw war rajul wal kufri aw syirki tarkus shalah, yang menyelamatkan seorang dari kesyirikan kemurtadan adalah salat. Nabi SAW menyatakan man tarakaha faqad kafar, orang yang meninggalkan salat secara totalitas dia kufur. Ya, dan Nabi SAW juga bersabda ala ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, perbedaan antara kita dengan non muslim adalah salat. Abdullah bin Mas'ud menyatakan man lam yusalli fala dinalah, orang yang meninggalkan salat dia orang yang tidak punya agama. Orang yang tidak salat dia adalah orang yang tidak punya agama. Nah, ini masalah salat jamaah yang dimuliakan Allah, agar benar-benar diperhatikan. Kalau dia musafir, dia pasien dari luar Banda Aceh, Melabuh atau mana, maka dia boleh jamak qasar. Boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir, ya. Dan bisa mengqasar. Tidak ada yang sulit. Nah,